gampang. Gampang. Eh, Bo. Kita dipalakin preman nih. Gimana? Iya, yeah, ente coba deh ngomong sama premannya, Bo. Kagak bisa. Lah, kenapa enggak bisa? Kamu kan pemilik angkot-angkotnya. Kamu yang harus menghadapi preman itu. Iya. Yeah. Gila. Masa setiap keluar terminal kita harus bayar ceban? Ya itu juga dipalak, 10.000 doang. Susah amat bang, kasih aja kali. Dik, indah bisa begitu ya, Ti? Kamu indah boleh menggampangkan sesuatu. Hei, sekali keluar, kita itu diminta 10.000. 4 rit, 40.000 kita keluar. Kita cari uang, susah payah keluar keringat. Dia tinggal menengadahkan tangan saja. Sambil rada-rada melotot sedikit. Enak saja. Indah bisa begitu. Iya, Kang. Saya juga dipalak 20.000 sehari. Oh. Kita laporin polisi aja. Atau ke pengelola terminal. Jangan, jangan. Jangan ada yang lapor polisi. Percuma. Polisi datang kemari. Tuh preman-preman pasti kabur. Polisinya pulang, tuh preman datang lagi. Kita yang makin hancur. Berarti kagak pakai lapor-laporan. Kita gebugin aja rame-rame, ya? Setuju. Enggak, Yati nggak mau. Lu kagak usah, lu kan perempuan. Ente, Dik. Tuh preman, orang-orang salon. Oh, orang yang pintar cukur rambut itunya, Kang? Bukan. Yang suka kerimbat-kerimbat begitu ya? Selon, selon orang-orang berani dia, nggak ada takutnya. Kalau kita kan mau ngapa-ngapain ingat anak bini, dia nggak ada pikirannya, Dik. Kalau kita kenapa-napa, siapa yang biayain anak bini kita? Coba pikirin. Bel, mana? Bagaimana kalau kamu hampiri mereka? Lalu kemudian kamu kasih nasihat biar mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kenapa enggak ente aja, Tam? Ente bilang jangan jadi preman, berdosa masuk neraka nanti. Bener Kang Rustam, itu teh lebih serem. Nanti yang ada Ambo dikirim duluan oleh mereka ke neraka. Kalau Ambo insya Allah ke surga, Mil. Pada ngomong apa sih? Bagus-bagus ya, Pak ya? Mahal, Nik. Iya, mahal. Pantesan kamu belum punya, ya kan? Ih, panci ajaibnya bisa bikin macam-macam aneka kue. Sama bikin pizza tuh. Iya, Pok. Makanya disebut panci ajaib. Bisa masak berbagai macam makanan. Aku mau pesen, ah. Eh, bisa dicicil 12 kali. Ah, iya, Pok. Oh, mau. Sekalian aja dicicil 15 tahun. Kayak nyicil rumah. Angkot kotor terus. Rambo, Bo. Rambo, gawat, 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 Bo, gawat. Angkot kotor dari kemarin. Abang Rambo udah ngomong. Iya, ntar gampang. Gampang, gampang. Eh, Bo. Kita dipalakin preman nih. Gimana? Iya, ente coba deh ngomong sama premannya, Bo.
Kagak bisa. Lah, kenapa enggak bisa? Kamu kan pemilik angkot-angkotnya. Kamu yang harus menghadapi preman itu. Iya. Gua kan gagal. Satu-satu. Rambo, ente kan juragan bos sekarang. Kita ini anak buah ente. Ente harus lindungi dong anak buah ente yang tiap hari setoran ke ente, Rambo. Percuma. Badan gede, muka serem, pakai jaket kulit. Kita juga serem sama lu. Gua yakin tuh preman-preman juga serem sama lu. Sekali lu tabok, sekali pada tidur tuh mereka. Ayo, Rambo. Oke. Oke. Ayo, Rambo. Ayo. Itu baru namanya Rambo. I'll be back. Tidak nyangka kamu, Diki. Pandai juga kamu itu memanas-manasi orang. Seharusnya dia itu tidak jadi supir angkot. Jadi apa? Jadi provokator. Lumayan, ikut demo. Dibayar nasi bungkus. Kalau gue punya panci ini, gue bisa masak macem-macem buat lebaran. Opor, gulai, sayur, ketupat. Jadi gak perlu banyak panci. Mau tak bilangin Abi. Wulan mah gak perlu beli. Dari lomba masak, Wulan pasti menang dapat panci ini. Tapi hadiahnya bukan panci, pisau. Masa sih, Pok? Ini pisau kecil. Kalau aku sih nggak perlu nunggu hadiah buat beli ini. Ya wes, tak pulang dulu ya. Pok, aku bawa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok, ini buat Wulan ya? Iya, orang cuma satu. Nuni, tungguin Wulan. Assalamualaikum, Pok. Ya, jadi kalah saja ini. Sikat! Sikat, Bo! Jangan kasih kendor, Bo! Udah, sikat! Halo? Bajunya kotor. Ya. Lo mau macem-macem sama gua? Siapa yang macem macem? Iya kan? Bajunya cuci dong. Bau. Jangan main tongkat dong. Bahaya, tahu. Itu juga bahaya. Kena muka.